Materi virus dan kingdom Monera. Dalam suatu soal ditanyakan, bakteriofag adalah virus yang menyerang. Untuk menjawab soal, mari kita simak penjelasan berikut. Virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu racun. Virus memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk oval, batang, bentuk huruf T, dan ada pula yang berbentuk bulat. Bentuk virus huruf T disebut dengan bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi sel bakteri. Adapun struktur dari bakteriofag adalah pertama, kepala yang berbentuk polihedral yang di dalamnya berisi asam nukleat DNA atau RNA. Dan bagian luarnya terdapat pelindung yang disebut kapsid. Kemudian yang kedua, kapsid merupakan selubung yang tersusun atas molekul protein. Dan yang ketiga, ada ekor yang berfungsi sebagai alat penginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Pada bagian ujung ekor, terdapat serabut ekor yang berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptor. Siklus hidup dari bakteriofag dibagi menjadi dua, yaitu siklus lytik yang menyebabkan kematian pada sel inangnya. Kemudian siklus lisogenik, yaitu siklus tanpa menghancurkan sel inang. Jadi, bakteriofag merupakan virus yang dapat menyerang atau membunuh bakteri. Jawabannya terdapat pada opsi E.